Assalamualaikum, balik lagi di channel YouTube-nya Bang Ejot. Saya jadi video kali ini gue mau review PC Ekoka. Basicnya ini tahun 2020 yang sudah dimodifikasi dengan konsep airan Thailand style ya. Untuk modifikasinya di sini bisa kalian lihat ya. Ini simpel banget, dan untuk di bagian kita langsung bahas aja bagian body. Nah, untuk di bagian body ini dia udah dicat warna merah ya. Nanti untuk kalian mau tanya-tanya, silakan bisa kalian tanyakan langsung ke IG-nya yang punyanya. Untuk IG yang punyanya nanti gue bakal cantumin di deskripsi video IG-nya sama TikTok-nya. Jadi misalkan kalian ingin kepoin, bisa langsung kepoin aja cuy. Oke. Nah, ini kita bahas bagian body ya. Ini body udah dicat menggunakan kompresor warna merah ya. Dan untuk di bagian master rem nih, master rem ini dia menggunakan master rem Brembo Vietnam cuy. Nah, ini untuk finishing ini bagus banget. Jadi menyerupai dengan Brembo yang originalnya, cuman ini ya namanya juga KW gitu ya cuy. Dan untuk di bagian detailingnya di sini bisa kalian lihat nih. Detailingnya di sini ada yang namanya kawat bracket untuk ke tabungnya ya. Ini menurut gua menambahkan detailing banget ya. Untuk di bagian hand grip di sini dia menggunakan hand grip Kawasaki KJ. Ini enak banget buat harian ya, buat daily use ini enak banget. Nah, untuk di bagian sebelah kiri ini handle-nya dia menggunakan handle TWM. Ini enak banget juga, sama buat dipakai harian, enak banget. Untuk di bagian stang di sini menggunakan jet wheel ya. Jadi ya lebih nyaman lah ya. Oke, lanjut kita bahas ke bawah. Di sini ke bawah, di sini untuk di bagian kaliper ya. Jatuh enggak ya? Nah, untuk di bagian kaliper di sini dia menggunakan kaliper Brembo 4 piston. 4 piston apa ini, Ji? CNC Thailand ya. Jadi ini menurut gua cakep banget ya. Dan untuk di bagian sang rem nih, bisa kalian lihat ya. Ini agak kependam ke dalam, ini menggunakan sweet Thailand cuy. Oke, jadi ini 45 derajat kalau nggak salah ini. Oke, kita lanjut ke bagian disc nih. Ini disc ini menggunakan Brembo copy rotot ya. Jadi ini emang konsepnya ngambil betul-betul Thailand banget cuy. Untuk di bagian pelak nih, ini menggunakan Jinpei ya. Jadi ini menurut gue untuk dipakai harian, dulu juga udah pernah pakai, ini masih enak-enak aja, aman-aman aja sih. Kekuatannya masih oke lah kalau dipakai buat harian gitu. Tapi cuman ya namanya juga ring 17 gitu ya, bawahnya harus nyantai, nggak usah kebut-kebutan. Nah, untuk di bagian ban nih, ban ini menggunakan ban apa nih, Ji? Ban Comet ya. Ukurannya itu, misalkan ada yang nanya, ukurannya itu 50/90 ya untuk di bagian depan. Kita lanjut. Oh ya, ini untuk baut-baut nih. Ini baut-baut 95% sudah menggunakan baut stainless ya. Jadi misalkan kalian ada yang tanya, ini baut-baut ini udah 95% udah menggunakan stainless ya. Oke, kita lanjut ke bagian sini. Ke bagian sini yang sudah dimodifikasi di bagian sok nih. Ini sok udah menggunakan sok kopi SS, kopi DBS, warna hitam. Ukurannya itu berapa, Ji? 285 ukurannya itu. Dan next di bagian pelaknya juga sama, di belakangnya di sini dia ada Jinpei warna hitam. Untuk trombo ini ori atau ori ya. Jadi usahain sih ya, misalkan pakai ring 17 ataupun pelak yang lain juga usahain trombonya yang original ya. Nah, untuk di bagian parem nih, parem di sini menggunakan parem KTM ya. Jadi untuk di bagian pennya juga di sini udah diganti nih. Dan untuk di bagian detailing-detailingnya juga sudah diganti. Sama di sini juga untuk baut-baut sudah diganti menggunakan stainless cuy. Jadi yang sudah tadi gue bilang, ini motor 95% sudah menggunakan baut-baut stainless. Jadi menambahkan detailing dan lebih simpel aja untuk modifannya. Dan untuk di bagian sebelah sini nih, wah ini cakep banget sih. Ini di bagian knalpot, gue tadi udah nanya juga ke yang punyanya nih. Ini knalpot kopi, ini knalpot CMS original punya Vario ya, dia punya Vario di PNP-in ke PCE. Nah, untuk leherannya ini dia custom ya. Custom di mana tuh? Lupa lagi. Untuk customnya itu lupa lagi. Jadi misalkan ada yang nanya ya, tinggal custom aja ke bengkel knalpot. Nah, untuk di bagian ini knalpot CMS, nanti kita bakal cek sound suaranya kayak gimana. Untuk mesin masih standar. Mesin standar. Dan sini sama untuk detailing bisa kalian lihat ya. Ini baut udah stainless juga. Untuk di bagian ini apa? Radiator. Di sini tutupnya ini, covernya ini sudah menggunakan yang AFM yang warna silver gini ya. Jadi emang
ini motor gue suka banget ini, untuk modifannya simple namun apa ya, enak aja dilihatnya. Oh ya, ini jangan ketinggalan juga untuk di bagian sarung joknya nih. Ini sarung jok ini menggunakan Natong original Thailand cuy. Ya oke, mungkin segitu aja. Mungkin kita langsung bakal cek sound suara knalpotnya cuy. Kuncinya gimana? Ada mau sedikit. Ini kita lanjut ke cek sound knalpot. Oke, ini kita langsung nyalain ya. Ya, deketin aja. Oke, jadi mungkin segitu review singkat dari motor PCX punyanya Bang Aji ini. Nanti gue bakal cantumin juga IG-nya atau sosial medianya si yang punyanya ini. Jadi misalkan kalian pengen kepoin atau pengen berteman dengan yang punya PCX ini, bisa kalian langsung kontak aja ke IG atau TikTok ya. Mungkin segitu aja video dari gue. Thanks for watching video and see you next video. Gue Reja, cabut, peace and bye.